Kabar bahagia tengah dirasakan Thoriq dan Aaliyah. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Kabar kedekatan Aaliyah Masai dan Thoriq terbilang sangat singkat. Namun keluarga keduanya pun seakan langsung memberikan restu untuk hubungan antara keduanya. Seperti keadaan yang sangat terburu-buru untuk hubungan antara keduanya melangsungkan ke jenjang pernikahan. Namun yang terlihat, memang kedua pihak keluarga seakan mempercepat hubungan tersebut. Hubungan antara Aaliyah Masai dan Thoriq diperjelas pada acara 7 bulanan Aurel, di mana keluarga Thoriq bertemu dengan Aaliyah Masai. Aaliyah juga berbicara seolah dia tak ingin main-main dengan proses lama berpacaran dan ingin segera menikah. Apakah ada hal yang disembunyikan? Dengan kisah yang sangat singkat tersebut dan juga ada hal yang tak ingin diketahui oleh publik. Bahkan belum lama ini tersiar kabar Thoriq dan Aaliyah Masai melakukan resepsi pernikahan secara tertutup. Namun berita tersebut belum mendapatkan klarifikasi secara langsung oleh yang bersangkutan. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.